Tentang kalau kita nak isteri kita baik, kita kena ubah diri kita. Isteri saya, saya suka kalau bercakap, kalau benda tak buat, saya tak nak cakap tuan-tuan. Besok saya kena didakwa oleh Allah di padang mahsyar. Pandai saya cakap, buat benda. Saya tak berani tuan-tuan. Mengajar senang. Saya boleh tipu tuan-tuan. Tapi saya tak boleh tipu Allah Ta'ala. Allah perhatikan setiap kalam yang keluar daripada mulut saya. Malaikat kiraman katibin tulis apa yang saya cakap. Sampai sana saya didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sia-sia ya tuan-tuan. Saya keluar rumah, tak kira saya pergi mana pun, kalau isteri saya tinggal di rumah, saya pergi kuliah ke, saya pergi kedai ke, isteri saya akan datang jumpa saya. Bang, saya minta maaf, perjalanan abang selamat. Tuan-tuan, kalau kita nak isteri kita baik, kita kena ubah diri kita. Kita kena ubah diri kita. Rasulullah dia tak pernah tengking isteri-isteri dia. Rasulullah dia berbuat baik dengan isteri-isteri dia. Barulah kita akan rasa kebaikan daripada isteri dia. Saya bagi contoh satu ya tuan-tuan, Siti Khadijah. Setiap hari Rasulullah balik daripada musafir, Rasulullah balik tak masuk rumah lagi. Rasulullah dengar seorang perempuan menangis tuan-tuan, menangis. Rasulullah masuk, kata ini seorang Khadijah ni. Rasulullah masuk, Rasulullah tanya Siti Khadijah, wahai Khadijah, kau menyesal ke kahwin dengan aku? Dulu kau kaya, sekarang kau miskin. Siti Khadijah cakap apa dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, aku kan menyesal. Tapi aku sedang fikir, besok kalau aku mati, dia kata, aku dah tak boleh tolong hang lagi. Masa hidup ni aku boleh tolong. Aku ada harta, aku tolong sampai habis harta aku. Kalau engkau susah hati, aku ada di tepi engkau ya Rasulullah. Kau ketakutan, aku ada di dalam. Aku selimut dengan kau ya Rasulullah. Aku terfikir, dia kata, besok kalau aku mati, aku nak tolong macam mana. Dia wasiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah tulang belulang aku ni laku untuk kau gadaikan, untuk kau tegakkan agama, kau ambil, kau jual lah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Isteri kita ada sampai tak tahu tu? Dan kita kena tanya diri kita, kita suami yang macam tu ah tuan-tuan. Kita seorang suami yang macam tu tak? Kita kena tanya. Kita kena tanya. Sebab cerita ni bukan cerita dunia tuan-tuan, cerita ni cerita akhirat. Sebab itu apa yang kita minta dengan Allah, jangan bercanggah tuan-tuan. Kita minta dengan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan bercanggah dengan apa yang kita minta.